Apa tak? Aduh. Dan demikian lagi setengah daripada orang yang memelihara akan sembahyang. Orang yang jenis jago semaya. Dan yang mendirikan baginya bagi sembahyang. Mendirikan baginya, ia mengekalkan dan menyungguhkan atau mengerjakan dengan berjemaah. Ha, ini jenis orang jago maya ni. Dia tak maya sorang, melainkan dia semaya secara berjemaah. Oh, ini yang mudah betul, yang mudah. Ha, orang-orang ngaji ni terutama sekalinya, biar usaha, dia boleh semaya jemaah, ha, biar lima waktu maya. Biar lima waktu maya. Dan, kecuali pada waktu-waktu uzur yang tertentu saja. Tak payah nak main jumlah. Tak payah nak main jumlah. Masjid banyak, balasah banyak. Kita jauh dengan masjid di balasah. Jauh dengan balasah di ke masjid. Motor ada belakang. Kereta ada belakang. Dan pak masjid. Kut kawasan kita ni lah. Gijalan kaki pun boleh. Balasah gijalan kaki pun boleh. Tapi akhir zaman ni, orang pakat tak cara kepada maya jemuh. Untuk berasa maya jemuh tu adalah benda rengen, benda main-main. Padahal kita tahu dah baca sirah Nabi. Nabi tak tinggal maya jemuh. Ya, daripada awal Islam sehingga ke wafat. Tak aja tinggal maya jemuh. Mana menunjukkan benda ni besar. Ada berita, duduk lepas tapi tak maya jemuh. Lebab nak duduk berasa. Alim nak duduk berasa. Tapi tak maya jemuh. Takut sorang. Maya tu comel dah. Tapi orang yang baik, iaitu orang yang jaga jemuh. Tak? Dia buat orang kita ni jagalah jemuh. Tak apalah dua orang. Tak apa tiga orang. Tak apa. Pakat pergi jemuh. Pergi jemuh subuh. Ni kita duduk tu, duduk asal duduk. Ngariknya esok. Boleh duduk. Bukit tak boleh ngariknya esok. Tapi, tambah lagi. Biar subuh boleh pergi. Biar asal pun boleh pergi. Biar zuhur pun boleh pergi. Sebab apa kau lain kita boleh buat. Sedangkan mayan jadi tak boleh. Aku tengok orang nego di Gabodia ni. Pasar baru ni. Sebelum subuh boleh pergi duduk. Tak pergi. Boleh pula. Tapi kalau duduk rumah, maya pukul 10 subuh. Pergi pasar borong boleh. Pukul 4 gitu. Pukul 5. Pukul 5 dia jarak. Pukul 4 setengah gitu. Start kereta pergi pasar borong. Boleh pergi pasar borong. Tapi maya cuma, tak boleh. Nak pergi start pergi macam, tak boleh. Nak start pergi balasuh, tak boleh. Ada maya cuma, ni mat. Tak, ya. Biarlah kita kata, tak biarlah sunat, apa tak sunat. Dia maya fardu, tak apa dah. Maya fardu. Assalamualaikum. Rabbana hatina fid dunia hasanah. Bawa wakak. Kita apa dah. Biar tak ada nak wiri pun, peka awal aja. Nah. Biar tak ada nak wiri pun, kerana wiri tu sunat. Maya mahu tu fardu kifayah. Fardu kifayah. Bukan fardu ain. Fardu kifayah. Dan apa bila sebut fardu besar, ya. Ini siapa balasuh mandi ada setengah balasuh tu, ngariknya isa yang hidup. Itu pun tiga orang. Ya. Pada kat lain, tak aduk Zohor pun, tak aduk. Itu email pun tak aduk juga. Ini orang bahaya juga. Ya. Kalau balasuh tu email balasuh tu benar. Benar, tu email balasuh benar. Datuk. Mereka tak ada orang gaji ke apa. Dia tak ada pun menasabu. Tok Imam masjid besar tak ada. Tanya dia tak bertugas. Ada duduk kampung tapi tak pergi masjid. Bawa. Kalau tak bertugas hari ni. Bengar sungguh Tok Imam ni. Dia tak bertugas. Dia Tok Imam muda. Dia Tok Imam tua. Tak pergi masjid. Dia takut sore dia Tok Imam. La ilaha illallah. Lagu mana kaedah tak tahu. Tak itu imam tua bertugas. Tak imam muda. Ada dia. Tak pergi masjid. Masjid dia. Boleh tak pergi. Balasah tepi rumah dia. Boleh tak pergi. Dia cakap seorang.
Dia kiranya nak tunggu gaji boleh-boleh. Kerana dia, tu email tu jawab setiap. Okey, okey lagu tu. Nah. Ustaz lagu tu juga. Di sekolah-sekolah. Tak apa, kita boleh marah kat kamu. Kamu tak sebut nama siapa-siapa, pakar kamu. Kalau dia nak marah juga, kamu okay, nak buat kan? Dia kerah budak-budak sekolah suruh maya zahur berjemaah. Cikgu balik, ustaz balik. Rung-rung-rung, ustaz kereta balik, ustaz motor balik. Paksa budak. Lagu mana nak paksa? Bapak kencing berdiri, anak kencing berlari. Ketan suruh anak jalan betul, ya dia jalan belok. Tak kena jadi. Paksa pun tak jadi. Batu tak jadi sama kita ni. Ustaz balik dulu pada cikgu. Balik dulu pada anak murid. Patutnya, tunggulah dulu. Mari jemaah dulu. Biar tidak hari dia bertugas pun, hari orang lain bertugas. Kerana mari jemaah ni tugas orang Islam. Bukan tugas ustaz, bukan tugas cikgu, bukan tugas tok imam, bukan tugas tok bilal, bukan tugas siapa-siapa. Tugas orang Islam keseluruhannya. Duk mana maya jemaah? Ni duk tak? Entah kita tak tugas, duk. Kami tak tugas hari ni, eh. Faham tak kena mari jemaah? Duk, eh. Bang balik, singgah kedai kopi, pukul 4 baru maya zuhur. Ni jadi kita lah ni jadi punuh ni. Ha, kita lah ni jadi punuh ni, bahaya. Padahal tu tugas kita. Tak kira lah. Betul lah kita ni, diberi tugas. Tak kau boleh lagi tugas lagi, kita boleh laksana. Tugas hak manusia bui kita, kita amanah. Tugas hak Allah bui, kita amanah. Nah, ha, ni, buat kita hak mana ada ni kena ingat dah. Ya, biar kau lama ngaji, kau berehi kau jemuh. Lagu tu. Jangan kau lama ngaji, kau lari kau jemuh. Kau lari kau jemuh. Ada orang panggil tak masuk, tak masuk. Tak masuk kuk lah. Ya, tu. Tak makan siku orang panggil. Ngaji tak makan siku. Tak makan siku ni. Kalau buat rumah nak rasa jenela tak boleh. Kau ke mana tukar? Tunggu. Nah, tak boleh nak rasa jenela tak boleh. Tak akan siku. Apa? Hanya alik atas. Sepit alik bawah. Luas tak sudut. Tu. Lepas tu, ketai. Ah, sudah jadi nipis pula. Dah lah, jauh dah lari. Ha, biar makan siku. Biar kau lama mengaji. Kau rajin dengan jemuh. Kalau boleh, duk kerja. Kalau boleh kita duduk kerja. Tak kira kerja mana. Boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, kita pun berhenti dulu kerja kita. Ya, jemuh dulu . Mudah. Kalau kita kerja mana-mana pun. Kalau kita cekerok kain cemar, luar cemar. Tak bawa lah kain selah. Buat lah jambi orang baju panas selah. Tak cadet nak pergi semayang. Ha. 15 minit sebelum rebel, berhenti dah. Lagi basuh, konyong, apa, semayang. Tak payuh kalau kita ajar. Hak jadi payuh kerana kita tak ajar. Kita berasa payuh, aloh. Cuma-cuma payuh nak semayang. Dah kalau muat payuh dengan Allah SWT, Allah pun dah getul kot. Kamu duduk sama tu. Allah layan kita ni, semua dia layan. Semua kita layan dia. Dah kita buat payah dengan dia. Dia pun buat payah juga kita. Sama ada atas dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Sebab tu ada hadis, ihfazillah, yahfazka, jaga Allah, Allah jaga kamu. Kalau kamu tak jaga, dia pun tak jaga. Jaga Allah. Setara mana kita jaga dia, setara tu dia jaga kita. Sama ada atas dunia. Jadi dia jaga kita atas dunia, dia cukup keperluan kita. Dia bui kita ni, senang lina hidup, bitik tak banyak. Aku tahu tak banyak, tapi hidup senang lina. Anak-anak tak ada kena nyakit. Anak-anak tak ada duk balas cekoh. Duk sekelami pun lina. Tidak kata aku masa jua di nini. Mu masa jua di nini. Duduk naik atas rumah pun nak berduduk ala baru. Panas sokmu. Duklah butuhnya jaga. Tapi hari ni kita tak nampak. Hari ni kita tak nampak. Wah. Kau duduk mana? Ha? Bini soklami baloh tak boleh kesik sikit baloh. Anuk sama anuk baloh. Anuk buluk. Royak gajah rimah pun tak dengar berlaku. Tak pakar berlaku. Pok royak. Tak pakar muk royak sama telur. Tak pakar. Nak buat sarut dia. Bapa yang jadi lagu tu? Kerana mu tak jaga Allah. Kerana mu tak jaga nak kerana?
Nek, waktu tu yang uji honi, sakit honi, macam-macam. Masalah timbul. Timbul tu kerana tu kita jaga. Eh, fazillah, yahfazkah. Jaga Allah. Allah jaga. Waktu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak, iza sa'adta fasa'alillah, wa iza sta'adta fasta'in billah, wa'alam anna al-ummata law ijtam'an ala an yanfa'unka bishay' lam yanfa'unka illa bishay'in qad katabahu Allahu lak, wa in ijtam'u ala an yadurruka bishay' lam yadurruka illa bishay'in qad katabahu Allahu alayh, rufi'atil aklam wa jaffatis suf. Itu hadith sahih riwayat daripada Muslim. Nah, itu tanda dia biar Allah jaga kita. Jadi jaga kita. Antara jaga Allah ni, jaga semayang. Antara tanda jaga semayang itu, iaitu jaga jemuah tadi.